Mitra TATV, setelah membekali siswa-siswi didik dengan keterampilan melalui pendidikan selama 3 tahun di SMK Muhammadiyah 1 Sukoharjo, pada hari Kamis tanggal 7 Mei 2015 kemarin mengadakan kegiatan pelepasan dan pemberangkatan siswa-siswi kelas 12 yang dilaksanakan di sekolah SMK Muhammadiyah 1 Sukoharjo yang beralamat di Jalan Anggrek nomor 2 Sukoharjo. Acara pelepasan dan pemberangkatan calon tenaga kerja ini dihadiri oleh orang tua wali murid, kepala sekolah beserta guru dan karyawan SMK Muhammadiyah 1 Sukoharjo, dan siswa kelas 12 yang akan diberangkatkan sebagai calon tenaga kerja. Sejumlah 110 orang siswa kelas 12 yang sudah terlatih dan berkualitas siap untuk bersaing dalam dunia kerja. Berbagai perusahaan nasional tempat mereka bekerja yaitu PT Astra Honda Motor, PT Astra Daihatsu Motor, PT Honda Prospek Motor, dan PT Diametral. Seremoni pemberangkatan dilakukan secara simbolis dengan penyerahan dokumen dari Kepala Sekolah SMK Muhammadiyah 1 Sukoharjo kepada salah satu siswa. Pada hari ini, Kamis 7 Mei 2015, di SMK Muhammadiyah 1 Sukoharjo sedang berlangsung kegiatan pelepasan dan pemberangkatan calon tenaga kerja di beberapa perusahaan nasional, antara lain PT Honda Prospek Motor, PT Astra Honda Motor, PT Astra Daihatsu Motor, dan PT Diametral Grup Cokro. Siswa yang dilepas sebanyak 110 siswa, ini sebagai wujud komitmen dalam menghantarkan siswa tidak hanya sekedar lulus, tapi juga bertanggung jawab sampai mendapatkan pekerjaan. Bahkan yang diberangkatkan hari ini, mereka belum lulus. Kedepan, prestasi ini akan terus kita tingkatkan, sehingga semua siswa kelas 12 atau kelas 3 bisa mendapatkan pekerjaan sebelum lulus. Di samping itu, kualitas lulusan menjadi prioritas kami, yaitu dalam attitude dan skill. Dan ini sesuai dengan slogan kami, SMK Sukoharjo, sekolah lulus kerja. Kegiatan ini merupakan wujud komitmen dari SMK Muhammadiyah 1 Sukoharjo dalam menghantarkan siswa tidak hanya lulus, tetapi juga bertanggung jawab sampai mendapatkan pekerjaan. SMK Muhammadiyah 1 Sukoharjo, sekolah lulus kerja.